Yang pertama kita tes dulu pakai lampu yang putih ini guys. Coba guys, apakah bisa nyala guys? Oke guys, di sini saya mau bikin video pembuktian guys, yaitu pembuktian panel surya di malam hari bisa menghasilkan listrik guys, yaitu dengan memanfaatkan cahaya lampu guys. Gini guys, di sini saya memanfaatkan lampu halaman guys, bisa dilihat yaitu lampunya. Kemudian ini adalah panel surianya guys. Ini panel surya 50 watt peak guys. Dan alat-alat untuk pembuktian di sini sudah saya siapkan, namanya avometer guys. Kemudian ada dua lampu LED ya, merah dan putih guys. Ini guys. Nah, kelihatan ya. Ini adalah lampu untuk ngetes apakah panel surya ini dapat mengkonversi cahaya lampu ke energi, guys. Oke, sekarang kita cek dulu, guys. Kita cek dulu dengan avometer, guys. Di sini dilihat avometer sudah siap digunakan. Ini posisi di 20 volt ya. Kita tes langsung, guys. Nggak usah pakai lama-lama, guys ya. Biar nggak penasaran nih. Oke guys, bisa dilihat guys bahwa panel surya ini dapat merubah cahaya ke energi meskipun menggunakan lampu LED guys, gitu ya. Dia dapat mengkonversi cahaya menjadi 2,9 volt guys. Sekarang kita tes guys menggunakan lampu LED control, oke? Yang pertama kita tes dulu pakai lampu yang putih ini guys. Coba guys, apakah bisa nyala guys? Kita tempel-tempel dulu guys. Ternyata bisa guys. Ini guys, tuh bisa dilihat ya. Ternyata bisa menyalakan lampu LED guys. Oke, sekarang kita tes lagi menggunakan lampu yang merah guys. Apakah juga bisa ya? Jangan sampai terbalik guys, terbalik nggak bisa dia. Nah, kelihatan? Ini bisa nyala guys. Oke guys, jadi kesimpulannya bahwa panel surya pun di malam hari bisa mengkonversi cahaya ke arus apabila terkena cahaya lampu. Nah, sekarang kita coba guys. Kita coba dengan menambahkan cahaya menggunakan senter. Apakah volt yang di avometer ini bertambah? Kita saksikan bersama. Ini adalah senter, guys. Coba saya nyalakan ya. Kita lihat di avometer apakah nilainya bertambah. 1, 2, 3. Lihat, guys. Ternyata voltnya naik menjadi 5,3 volt. Kalau kita matikan, arusnya menjadi 2,8 volt. Kita nyalakan lagi. Arusnya menjadi 5,2. Ya, 5,2. 5 volt. 5,20, 5,1, 5,2. Gitu guys ya. Artinya bisa naik voltnya guys. Kalau tadi hanya segini aja 2,8. Sekarang bisa 5,3. Oke. Ini sudah deal bahwa malam hari pun panel bisa menghasilkan arus apabila terkena cahaya. Jadi, kalau malam-malam agar panel ini tetap bekerja, kita kasih lampu aja guys, sehingga siang dan malam bisa mengaliri setrum untuk mencharger aki guys. Gitu guys ya, inilah pembuktiannya guys. Terima kasih guys sudah menonton guys. Jangan lupa like and subscribe.